Assalamualaikum sahabat. Jumpa kita pada video penyambungan kerja pemasangan batu sikat. Ni kita tengah melakukan proses ni. Kita nak renderkan batu sikat dia ni. Pancuhan dia ni saya buat satu tong simen sama dengan satu tong batu sikat ataupun batu Shanghai ni. Air sukatan jangan terlampau cair. Simen dia dengan batu sikat dia ni saya campurkan dalam satu tong. Kita masukkan air, saya godakkan pakai mesin drill dia ni. Senang kan? Kita nak tampal atas render yang telah kita buat tu pun tak payah terlampau tebal, setengah inci saja dah cukup. Render yang saya buat tadi tu, yang tukang bancuhnya siri batu Shanghai ni, saya bancuh sendirilah. Saya nak sukatan dia tu tak terlampau cair. Teruskan lagi kerja kita menampal ataupun merenda batu Shanghai ni. Bahagian bibir ni saya gunakan kayu panjang untuk menahan dia daripada dia terlebih ataupun terjatuh ke bawah. Dia iri lah, kena tolong pegang kayunya. Baiklah sahabat, kerja merenda ataupun menampal batu Shanghai ni pun telah selesai. Ada yang panggil batu Shanghai, ada yang panggil paper wash, ada juga yang panggil batu sikat. Ni bila keadaan batu dia ni dah mula 50% mengering, saya akan mula terawalkan dia lagi lah, bagi batu Shanghai ni lagi mampat ataupun melekat lagi ke dalam. Kita akan tunggu sampai hingga 80% hingga 90% dia mula mengering, baru kita akan mula cuci. Baiklah, kerja merenda atau menampal batu Shanghai ni pun telah selesai. Kita tunggu dia kering hingga 90%, kita dah boleh mula mencuci. Baiklah sahabat, kalau dapat dilihat di sini, saya dah mula mencuci permukaan batu Shanghai ni. Kita akan bersihkan simen-simen yang ada melekat pada batu-batu Shanghai ni. Ada yang menggunakan brush yang halus, kat sini saya ada menggunakan brush dengan sponge. Kita akan mencuci permukaan batu ni. Maksudnya kalau batu tu warna putih atau warna merah, kita kena bersihkan permukaan batu tu daripada lapisan simen yang ada tu. Kita lap pelan-pelan menggunakan sponge sampai kita pastikan dia dah betul-betul bersih daripada simen. Sebab bila dah kering, simen tu takkan hilang Jadi kita kena pastikan dia betul-betul bersih lah. Sponge yang kita gunakan untuk mengelap permukaan batu Shanghai ni kena rajin selalu cuci Kita dah lap, tengok sepandu hitam, kita perah lagi dengan air, cuci dengan air, kita lap lagi sampailah bersih batu Shanghainya. Kerja mencuci permukaan batu Shanghai ini telah pun selesai. Ini saya tinggal bersihkan kawasan-kawasan ni je. Kerja ni saya buat pada tahun ni lah. Ni video lama ni. Kita buat pada bulan puasa pada tahun ni lah. Ni sampai ke malam ni buat kerja ni. Alhamdulillah, kerja pemasangan batu Shanghai ataupun batu sikat ataupun panggilan fiber wash ni telah pun selesai. Baiklah sahabat, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.